Kamu kenapa, Pak? Papa nggak bisa tidur. Dari tadi Papa pejem-pejemin juga nggak bisa, Ma. Jangan mainin HP, Pak. Nanti malah nggak bisa tidur. Kamu mikirin apa sih, Pak? Nggak mikirin apa-apa, loh, Ma. Tak kenapa Papa nggak bisa tidur malam ini. Ayo dipejamin aja. Nanti kan juga tidur. Besok pagi juga mau kerja. Iya, Ma. Sayang kamu. Aku juga sayang sama kamu, Mas. Kita bakal hidup bahagia dengan keluarga kecil kita nanti. Iya, Mas. Aku berharap kita punya momongan yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Selamat ya, Mas. Iya, makasih ya, Bu. Selamat ya, Pak. Makasih ya, Bu. Selamat ya, Dek. Banget sayang. Aku akan hidup bahagia, Mas. Pa? Pa? Papa kenapa? Papa mimpi menikah lagi, Ma. Papa duduk di pelaminan dengan wanita yang misterius. Itu cuma bunga tidur, Pak. Wah, Papa telat. Halo, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kamu lagi apa, Ras? Laras lagi beres-beres, Bu. Baru bangun tadi kesiangan. Kok bisa? Semalam Mas Soni nggak bisa tidur, Bu. Jam 4-an baru bisa tidur. Jadinya kesiangan, Bu. Ini aja kebangun karena Mas Soni mimpi buruk. Mimpi apa, Ras? Tadi dia bilang kalau dia tuh mimpi nikah lagi gitu, Bu. Duduk di pelaminan dengan wanita misterius gitu. Hah? Itu pertanda buruk, Ras. Kamu harus buang uang untuk tolak bala.
Halah, apalah Bu, Bu. Kami nggak percaya kayak gituan. Kamu dengerin Ibu. Nanti kamu sampein itu ke suami kamu. Iya, nanti aku sampein. Itu pun kalau Mas Sony mau. Harus mau, Ras. Mungkin masih di jalan. Halo, Pak. Kenapa Ma tadi nelpon? Masih di jalan tadi. Ini aja Papa baru siap buat laporan. Tadi Ibu nelpon mengenai mimpi Papa. Katanya, Papa harus buang uang untuk tolak bala. Ngapain juga kamu cerita, Mama? Bilang aja kalau kita nggak percaya sama yang kayak gituan. Mama juga udah bilang gitu tadi, tapi Ibu bilang suruh ikutin sarannya. Ya udahlah, buang aja, Ma. Bilang aja udah gitu. Ya udah ya, Papa mau lanjut kerja lagi nih. Ya udah deh, Pa. Bye. Selamat sore, apakah benar ini dengan istrinya Pak Sony? Iya benar, ini dengan siapa? Mohon maaf Ibu, kami dari rumah sakit mengabarkan berita duka kepada Ibu. Suami Ibu mengalami kecelakaan dan nyawanya tidak terselamatkan. Jenazahnya kini ada di rumah sakit kami.